Halo Bologu, nah ini adalah proses pembuatan tempat makanan dan lawuh itu ya Bologu ya, yang kayak kerdus itu ya. Siapkan bahan bakunya paper plate ya Bologu ya, namanya paper plate. Ini lagi menyiapkan bahan bakunya. Biasanya itu India itu memakai bahan bekas ya Bologu ya. Ini itu yang di dalam snack itu ya Bologu ya. Nah, dimasukkan airnya ke dalam loyang. Loyang besar ya Bologu ya. Dan ini adalah kayak apa ya, blender ya Bologu, blender. Karena di dalamnya ada pisaunya. Setelah itu dimasukkan paper plate-nya tadi ya Bologu ya. Biar hancur semuanya. Ini sampai kental ya Bologu ya. Sampai kental, setelah itu ditutup. Nah ini kental Bologu sudah mencair dengan rata. Setelah itu diisi ke dalam cetakannya ya Bologu ya. Ini cetakannya ditiriskan, langsung jadi ya Bologu ya. Nah langsung jadi ya Bologu setelah di molding. Ini mesin press ini Bologu ya. Cetak lagi, tutup lagi, jadi lagi ya Bologu ya. Nah ini tempat nasi ya Bologu ya, tempat nasi dan lawuh ya Bologu ya, yang dijual di toko-toko plastik itu ya Bologu ya. Sekali cetak langsung 6 ya Bologu, langsung 9. Press lagi ya Bologu, cetak lagi, isi lagi, tiriskan. Tiriskan kok bisa langsung kecetak ya Bologu ya. Oh ini mungkin ditiriskan kecetak ya, klem yang sebelahnya tadi untuk memanaskannya Bologu. Nah ini piring dan tempat lauk ya Bologu ya, ini sudah jadi, tinggal proses pemotongan. Nah ini adalah mbak-mbaknya yang lagi memotong ya Bologu. Potong satu persatu ya Bologu ya, tidak langsung banyak ya Bologu ya, ditimbang ya Bologu untuk QC-nya mungkin ini ya. Setelah itu dikemas dan dikasih label ya Bologu ya, dan siap untuk dipasarkan mereknya Yup ya Bologu. Ini India lagi ya Bologu ya, pabrik India. Tapi ini modern Bologu, biasanya kalau home industry itu sangat ekstrim ya Bologu ya. India itu terkenal kerja keras semua ya Bologu ya. Nah mereknya Zup ya Bologu.